barengannya di mana? Sudah kita mesti buat itu konjawa terus. Terus apa ya? Ambil sip. Yang detik jadi telepon. Sudah. Intinya kita juga sama. Kita penyidik atau yang seharusnya diketahui orang bukan hanya penyidik polisi itu kejaksaan, polisi kita pun sama. Prosedur kita seperti itu. Makanya keluarganya kemarin mau datang minta lihat tahanan. Kasus tersebut alhamdulillah dapat kita ungkap tidak dalam waktu yang lama. Kita cukup cepat mengungkapnya. Kita laksanakan penyidikan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian para tersangka berjumlah 6 orang itu kita amankan di Subdenpom Gorontalo. Setelah itu kita laksanakan penyidikan kasusnya dinyatakan clear, kita proses selanjutnya di Pomdam ini. Jadi motifnya adalah bahwa almarhum Chandra ini bersama 87 rekan-rekannya adalah anggota baru di jajaran Brigif 22 Otamanasa, yang mana dia ditempatkan sebagai anggota baru di Batalion 715. Namun karena pola pembinaan baik dari pelatih-pelatihnya khususnya terlalu berlebihan, terlalu ya lepas kendali, akhirnya yang bersangkutan cedera dan meninggal dunia.